bermanfaat banget ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tentunya juga supaya kita juga saling saling mendukung, saling berkenalan juga dengan sesama sahabat Ganjar yang lainnya ya. Kalau menurut saya sangat bagus untuk kita bertemu sama teman-teman sahabat Ganjar, juga kita bisa sehat bersama mak-mak. Iya ya, nih saya pas lagi jalan-jalan biasa olahraga di GBK, tiba-tiba ada acara sahabat Ganjar ngajak jalan-jalan, ya kita ikut aja karena terus terang saya tuh dari dulu istilahnya ngefans banget sama Pak Ganjar. Jadi, wah kebeneran nih ada yang sejalan sama hati kecil saya. Jadi saya ikut aja, ikut kegiatan di sini. Saya melihatnya Pak Ganjar itu sama seperti presiden kita saat ini ya. Dia sangat-sangat down to earth gitu. Dia memperhatikan warganya, dia datengin, kemudian juga dia apa yang jadi keluhan warganya juga diperhatikan sama dia. Dan saya ngelihatnya nggak neko-neko ya orangnya ya. Kalau menurut saya ya, kalau Pak Ganjar itu seperti kebapakan, jiwanya itu, jiwa mudanya ada, terus kepemimpinannya pun ada. Low profile ya. Nggak jaim, terus istilahnya gampang dekat sama masyarakat, atau masyarakat kecil mendengarkan keluhan mungkin ya, atau mendengarkan kata-kata mereka, misalnya ada masukan-masukan untuk beliau juga dia bisa terima, misalnya ada yang protes juga dia bisa terima dengan baik, mungkin untuk kemajuan beliau sendiri, terutama untuk kemajuan saat ini kan Gubernur Jawa Tengah, untuk kemajuan Jawa Tengah. Yang pastinya kita kan mau apa yang sudah dibangun selama ini sama Bapak Jokowi bisa dilanjutkan ya, tidak mandek ya. Jadi tentunya juga saya ngelihatnya, saya merasa dia mampu gitu untuk bisa melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Jokowi. Satu, saya dari Jawa Tengah juga dan saya asli dari Semarang, Kendal. Saya kagum dengan dua tokoh, Pak Jokowi, Pak Ganjar. Jadi nggak ada yang bisa gantiin Pak Jokowi, ya Pak Ganjar yang bisa gantiin beliau. Dan saya pokoknya insya Allah kami dukung Pak Ganjar. Harapannya Pak Ganjar sehat, kemudian Pak Ganjar juga tetap bisa tetap memperhatikan rakyatnya, itu maksud saya poinnya, tetap memperhatikan rakyat. Karena biar gimana pun juga kan rakyat kan yang akan memilih gitu, dan saya dukung Pak Ganjar untuk Presiden 2024. Pak Ganjar, semangat terus, kita pasti mendukung. Semoga Pak Ganjar, kami dukung dari sini ya, menjadi Presiden Republik Indonesia. Semangat ya Pak, sehat selalu untuk Pak Ganjar, semoga berhasil di tahun 2024. Pak Ganjar semangat, kami bersama Anda, kami mendukung Anda.